Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Selmet, jumpa lagi kita dalam jalan-jalan ngelenyer kita. Kita kali ini akan melanjutkan perjalanan menuju ke Paciran dari Karanggeneng. Ini kita ada di Jembatan Karanggeneng, perbatasan dengan Gresik. Gresik paling barat ya, Kecamatan Dukun. Ini jembatannya cantik ya, kelihatan kayak gini ya. Lorong panjang. Ini Bengawan Solonya airnya agak coklat karena musim hujan ya. Oh, panjang banget. Itu di sisi kiri jembatan bawah ada pasar. Di enggak tahu, mungkin memanfaatkan tanah Bengawan ya, dibikin pasar. Dan ini juga, nah ini perbatasan Gresik Lamongan. Ini sisi kanan ada Pasar Kliwon. Ramai ya daerah sini ya. Jadi mulai dari Karanggeneng itu ramai banget. Di kegiatan ekonominya berjalan lancar jaya ya. Sisi selatan Bengawan Karanggeneng Lamongan ramai. Sisi utaranya Dukun Gresik juga ramai. Karena daerah sini penghasil bandeng ya, banyak juragan bandeng di daerah sini. Dan ini jalannya masuk Gresik aspal biasa, tapi mulus, cukup lebar lah. Dan ini jalan-jalan antar kecamatan ya, iya cukup lebar lah. Ini kita Desa Sawu. Ini di Jalan Raya Sawu. Di Desa Sawu ini di ujung barat Gresik berarti ya. Ikut Kecamatan Gresik paling ujung barat. Dan sini juga masih banyak bandeng juga ya. Ini ada Mebel Barokah, Mebel Jati. Yang butuh mebel di sini. Ini ada Klinik Sawu Kitan, yang butuh kitan di sini juga siap. Oh, ada klinik, ada rame ya. Ini pom bensin Sawu. Memang daerahnya rame ini ya. Pergerakan perekonomiannya lancar. Nah, depan ini ke arah Solokuro. Solokuro itu dulu sempat viral ya, 2002 ya kalau tidak salah ya, lupa aku. Jalannya lebar sini ya, lebar. Ini petunjuknya ke kanan, ini ke arah Dukun, ke arah Petung. Solokuro Kulon. Apa ini masuk Solokuro ya? Solokuro Kulon ya. Ini jalannya penuh pohon asem ya. Ini kayak jalan-jalan dulu nih, banyak pohon asem. Tadi ada pasar hewan juga. Oh, ini rimbun asem. Dan kanan kiri jagung.
pemandangannya perbukitan. Ini truknya bawa antre jalur lagi nih. Dia tiap hari lewat sini, jadi ya lubang perlubang apal. Ada lubang semut pun dia apal. Bawa antre nyalip jalur gini. Kita melipir-melipir gak wani banter deh bubes. Ini jalannya agak gelombang ya, itu udah motor tuh ngetril-ngetril. Halus tapi gelombang. Dan kanan kiri dicor. Dan jalur sini juga ramai ya, truk-truk engkel gini ya. Nah, mungkin dari Paciran ke sini mungkin ngangkut-ngangkut ikan apa mungkin apa dari batu-batu ini, tinggalannya pasir batu ya. Ini sebelah kiri ini juga apa kayak gua-gua juga ya, tanah batu turun ke bawah lubang-lubang gitu ya, nggak tahu, cuman alami loh itu ya. Ini kita masih di Takran ya ini ya, nanti tembus ke Derajat. Daerahnya tetap perbukitan dan dipenuhi dengan pohon jagung. Kanan kiri masih asem-asem, jalan asam, pohon asam. Dan ini masuk desa Banyubang, bukan Banyuabang tapi Banyubang. Banyubang ini gapura gangnya api-api ya, keren-keren. Saling anu berlomba antar gang gapuranya, ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning, wes kayak warna-warni pokoknya. Di desanya Semarak ya, dengan gang-gang yang bagus ini ya. Ada masjid At-Taqwa. Sunan Derajat kiri kanan ke Bluri, desa Bluri. Kita tetap di jalur jalan raya ini ya. Ini mulai berbukit-bukit, tapi rimbun. Desa Sombok loh, masuk desa Sombok. Iya tak? Sombok. Ini di jalan Dagan, bukan Degan tapi Dagan. Pemandangannya rimbun. Ini jalannya kok agak tersendat ya. Ada apa gerangan?
bisa nih nyalip mungkin rombongan peziarah atau rombongan mau berlibur ke WBL ya, atau dua-duanya. Dan sini kanan kiri banyak suket gajah ya, berarti banyak peternakan sapi daerah sini ya, penghasil susu juga mungkin ya. Sampai di makam Sunan Derajat. Nah, ini terminal bisnya di sini ya. Makamnya di belakang sana, jalan kaki ke arah barat sana. Ini ada pengecoran jalan juga di sini. Gak tahu panjang atau pendek. Karena biasa Lamongan tuh pendek-pendek. Nah, ini mungkin sampai sana ya. Ini samping kanan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Pengecorannya cukup 100 meter, lumayan lah ya. Ini ada INSUD, Institut Pesantren Sunan Derajat. Dan ini depan sudah Jalan Raya Dendles. Kita akan belok kiri, nanti mampir sebentar di Maharani Zoo. Oke, terima kasih sahabat Selmet telah menemani jalan-jalan lenyer kita dari Karanggeneng ya, sampai di Paciran Lamongan. Menambah sedikit pengetahuan tentang jalan-jalan di Lamongan untuk sobat Solmed ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.